Oke teman-teman, saat ini saya berada di uh, Desa Giri Gondok Kecamatan Pituruh saya kembali mengunjungi kandangnya mas Yusuf yang dulu pernah saya review dan kali ini saya akan mereview mesin tetasnya karena beberapa uh, netizen berkomentar untuk mereview cara penetasan telur entok kali ini saya akan bersama mas Yusuf langsung live di kandang ya oke mas, ayo hmm. kita masuk Apa? pas ngambil telurnya sekalian dikumpulin hmm. entoknya biar rendah. Oke okay, oke. Okay. Ini dia entok-entok yang dipelihara oleh Mas Yusuf induk indukannya. Jumlahnya cukup banyak ya untuk skala rumahan ini cukup banyak. Sekitar berapa ya? 90an indukan ya bersama jantan. Ini kandangnya juga sangat sederhana. Ini atapnya menggunakan asbes. eh, uh, dindingnya hanya menggunakan bambu kemudian ditutup dengan apa ini oseng seng ya jadi di tengah ini mas sengaja kosong untuk tempat pakan dan di tepi-tepinya ini ada petarangan-petarangan yang untuk petelur dan nah, ini entoknya bertengger di atasnya ini sekaligus untuk tempat tidur entok-entoknya ini Indukannya nambah atau masih sama mas? Nambah kayaknya total ada 100 Sekarang sudah 100? Wah <tuk> oh, mantap ini Sama yang ngeram-ngeram pak -ngeram, 100 indukan teman-teman Yo yang mau pesan anakannya <tuk> Ini peternaknya kerepotan memenuhi pesanan ya Mas setelah masuk Youtube saya beberapa waktu yang lalu itu gimana responnya mas? itu alhamdulillah Dimana? banyak banget pesanannya banyak banget dari mana saja yang pesan mas dari Cirebon hmm. terus dari Magelang hmm. dari Jogja dari luar Jawa ada dari luar Jawa ada Batam hmm, terus. terus Lampung hmm. Sumatera yang sudah terpenuhi pesanannya itu luar Jawa ada enggak? kalau luar Jawa sementara belum ada masih hmm. masih di dalam pulau Jawa. Oh gitu ya, karena Magelang itu udah terpenuhi. Ya, kapasitas 100 indukan ini masih kerepotan untuk memenuhi pesanan uh, anakan -anak entok, teman-teman. Masih ini, mau nambah. Ini masih mau nambah lagi Mas Yusuf indukannya. Ini sekarang kita mau ngambil telurnya ya, Mas. Iya. Yeah. Bu oh. telurnya. Mantap ini panen telur, teman-teman. Ini indukannya banyak banget 100 ekor. Ini skala rumahan ini yang memelihara hanya Mas Yusuf saja ini. Tidak ada karyawan sehingga tidak ada biaya untuk pemeliharaan tenaga kerja. Ini satu petarangannya berapa ini? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Kadang ada yang 14. Hmm. Susah sekali ini ngambilnya. Iya, salah di dalam, Pak. Kalau ngambil telur itu biasanya berapa hari? Ini kalau udah lima hari ke atas langsung bisa diambil. Oh, jadi biarkan selesai dulu bertelurnya ya? Iya. Dirami lima hari baru kemudian diambil telurnya? Iya, kalau udah lima hari langsung diambil masukin ke mesin tepas. Hmm. Supaya indukannya itu apa? Supaya indukannya bisa persiapan untuk bertelur lagi. Mm -mm ya, lumayan gede-gede ya, -gede, Mas. Besar besar telurnya. Wah, gede. Kalau kayak gini perlu disortir enggak atau semuanya langsung masuk mesin tetas, Mas? Nanti disortir. Itu yang yang gagal fertil enggak dimasukin ke mesin tetas. Wah, perjuangan panen telur entok ini. Berobos-berobos. Ini orang ya? belum dierami, oh kalau belum dierami jangan dulu diambil. Oh iya, kena just... yang oh, angrem an dulu aja yang mana. Oke tenang nih, banyak sekali nih. Dengan menggunakan mesin tetas kita bisa mempercepat uh, tingkat produksi entok ya. Kalau hanya mengandalkan dari raman indukan itu membutuhkan waktu yang lama. Meskipun sebetulnya ada teknik penggabungan dua indukan menjadi satu petarangan, tapi eh, Mas Yusuf ini lebih memilih menggunakan mesin tetas karena sebetulnya sama saja antara pengeraman indukan dengan mesin tetas. Ya, meskipun ada orang yang bilang bahwa pengeraman indukan itu hasil anakan entoknya lebih kuat, tapi eh, sebetulnya, kalau menurut saya, sama saja karena sepanjang proses penetasan telurnya itu betul-betul menerapkan biosecurity ya. Artinya kondisi petak apa mesin tetasnya bersih, bebas dari kuman sehingga kuman-kuman itu tidak eh apa? Telur itu tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran atau -kotoran kuman-kuman. Sepanjang masih bersih dan bebas kuman, saya kira hasil tetasan mesin tetas entok-entok ini Anakan entok ini tetap akan sehat dan tumbuh dengan normal. Terbukti Mas Yusuf ini sudah melakukan proses penetasan ini berapa lama Mas? Mem menggunakan mesin tetas. Oh, berapa lama? Sudah sekitar satu tahun. Satu tahun ya? Iya. Dan orang-orang yang beli itu tidak ada yang komplain ya Mas? Alhamdulillah tidak ada. Yuk. Maksudnya nggak ada kendala? Nggak ada kendala, artinya di apa? Anakan entoknya lemah, yuk mati kan nggak ada toh? Iya nggak ada. Oke, gitu teman-teman. Silakan teman-teman yang akan meniru teknik Cuman, Mas Yusuf gimana? Kekurangannya kalau misal nggak teliti, mm -hmm. telat membalik telur, misal pakainya mesin tetas manual, mm -hmm. terus nanti fertilnya nggak kuat, gosong. Mati ya? Mm -hmm. Mati. Ya, karena kalau kita sudah menggunakan mesin tetas, ya kita harus berperan sebagai indukan, yaitu membalik, kemudian meneliti. meneliti ya, kecuali menggunakan mesin tetas full otomatis, sementara ini Mas Yusuf hanya mengendalikan mesin manual, mesin tetas manual. Kita nanti akan Perjalanan review ya. lebih jauh tentang bagaimana cara menetaskan telur entok dengan menggunakan mesin tetas manual. Ini belum selesai, Mas? Belum. Banyak iya. sekali. <laughs> Maksudnya muat, enggak Maksudnya muat. Ini perjuangan. Perjuangan menghasilkan demi <laughs> cuan, ya? Ini dia hasil panen hari ini Dihitung dari biasanya mas? Ini diambil telurnya berapa hari sekali mas? Ini satu minggu sekali Satu minggu sekali? Iya nanti kalau hmm. udah ngeram Ada yang ngeram langsung Diambil nambil, lagi iya. Jadi setiap minggu pasti ngambil telur ya? Iya biasanya sekitar 150 sampai 200 butir telur. Iya. 150 sampai 200 butir telur. <tuh> eh itu kemarin ada yang nggak percaya kalau kemudian Mas Yusuf ini bisa menghasilkan anak entok itu sebulan 450 ekor. Ini ada yang nggak percaya. Ini kayak gini nih. Telurnya kayak gini nih. Ini tiap minggu, tiap minggu ini. Iya. Bayangkan kalau seminggu aja udah 200 atau 150. Berapa sebulan itu? Banyak ini. <laughs> jajal hitung mas di dalam nanti yuk terus ini dibawa ke mesin tetas ya ini mesin ini tetasnya ini ada yang menetas tapi belum banyak oh ada yang menetas teman-teman jenengan kan punya berapa mesin tetas mas tiga ya tiga plong ya tiga plong sama itu dua plong yang oh, ini dua plong yang gede tiga plong ya hmm. kiki ada lampu nih mas kini mas kiki ini gak ada lampu nih oh. nah mas Yusuf gimana biasanya kalau Sehabis ngambil telur kayak gini, iya. ini perlakuannya seperti apa yang jenengan lakukan terhadap telur-telur setelah diambil dari uh, petarangan entok ini? Ini nanti diteliti pakai flash HP. Hmm. Jadi di flash, misal vertilnya ada di sini, hmm. jangan sampai salah nandainya di sini. Nanti misal kalau nandainya di sini, jadinya nggak itu apa? Nggak sempurna. Gimana? Jelaskan coba posisinya. Bentar. Hmm. Hmm tak ngambil hp dulu oke 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 ini pakai center flash ya <laughs> center pakai flash center sama HP. speedol speedol peralatannya ini, misal... ini jadi misalkan nah kayak gini mm -hmm. ini kan embrio putarannya di sini mm -hmm. sama di sini mm -hmm. terus kalau naruhnya di mesin tetas salah mm -hmm. posisinya gini sama mm -hmm. gini oh gitu nanti sungsang ya nanti ya, ya sungsang nanti mm -hmm. menetasnya tidak normal jadi, nanti malah bisa-bisa paruh apa itu paruhnya keluarnya dari sini terus yang benar berarti gimana meletakkan yang di mesinnya ini kan posisi seperti ini mm -hmm, di atas ya. ya terus ini yang kosong mm, ditandai tak kasih. Ya. oh ya, yang kosong ditandai ditandai oke okay. misal tandanya x oke okay, x terus ini naruhnya kayak gini ini kan keadaan fertil di bawah mm -hmm. nanti kalau naruhnya begini mm -hmm. terus fertil pasti mencari tempat oh, lebih hangat mm -hmm. jadi naik ke at tetap muter ke atas ke kesini mm -hmm. gitu ya. jadi jangan sampai salah baliknya begini gimana kalau oh, ini tandanya nanti, itu nggak ya. boleh di samping ya harus betul betul di atas ya mm -hmm. harus di atas mm -hmm. itu semua telur nanti akan begitu semua iya oke okay, ini ta misal tandanya ini Mm -hmm. Nanti fertil yang usianya segini juga mm -hmm. semuanya tandanya X. Mm -hmm. Jadi biar netasnya bisa bareng semua lah. Oke. Okay. Mm -hmm. Berarti yang ditandai hanya satu sisi kok, mas? Iya satu sisi. Yang la yang baliknya itu nggak ditandai lagi? Enggak. Enggak. Oh. Betul. Soalnya kan mutarnya kan cuma sini sama sini. Oh iya ya ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay, oke. Okay. Okay. Lanjut. Ini nggak perlu dicuci lagi atau dilap begitu? Nggak perlu ya? Nggak. Langsung enggak. aja ya? Uh -uh. Karena di peternakan sudah bersih ya, tidak ada kotoran yang masuk ya. Dan ini bisa dilihat telurnya itu bersih-bersih. Nah ini sama kayak yang tadi. Uh -uh, gimana? Ini hertilnya sama kayak yang tadi. Uh -uh. Usianya sama. Usia, ini usia, usia pengeraman berapa hari diindukan? Ini sekitar lima hari. Lima hari Jadi, ya? Udah mulai ada embryonya. Hmm. Uh -uh. Jadi, tandanya tak sama-sama ini, soalnya usia fertil sama. Oh, gitu. Nanti netasnya ini bareng-bareng, oh. ya. Nah, gitu, teman-teman. Detail dan harus telaten, ya. Ini juga sama-sama. Oke, itu yang itu usia fertilnya beda, ya, Mas. Bentuknya, ya. Iya, ini sekitar semingguan udah segini. Udah lebih ya, hmm. Hmm. nanti Jadi kalau, tandanya beda ya, buruknya nanti, nanti. Kalau udah seminggu lebih kan, udah ini hmm. yang posisi kosong, udah ketutup sama otot-otot hmm. si hmm. embrio ini. Oke, okay. mas, ini dalam mesin tetas kok ada kainnya, mas? Itu supaya enggak, itu apa lebih meresap air sama lebih. Soalnya kan bawahnya enggak pakai air. Oh, ini enggak, enggak pakai air. Hmm. Oh, oh, ini enggak se... ada gak ada airnya Enggak, jadi pakainya di apa? semprot. Oh, semprot. Oh. oh. Kalau semprot kan nanti airnya kan meresap ke sini. Di kain. Mm -hmm. Oh, ini baru ini. Biasanya kalau mesin tetas di bawahnya kan dikasih yeah. air untuk kelembaban. Kalau jenengan Kelembabannya itu menggunakan uh -uh. kain uh -uh. yang dibasahi ya. kontrol sendiri itu uh -uh. Pakai higrometer enggak, Mas, untuk mengukur kelembaban? Enggak. Oh, enggak? Enggak. <laughs> pakai ilmu anu ya titen ya pakai ilmu titen ya masing-masing peternak beda-beda yang pakai higrometer ada yang kalau masih Yusuf ini mungkin sudah hafal ya kayak gini aja udah menetas di bawahnya tidak perlu air via bak nampan air di sini kan biasanya ada nampan airnya ini enggak ya. ada Mas Yusuf jadi menggunakan mekanisme kain yang kemudian nanti disemprot sehingga basah untuk Kelembaban mesin tetas sehingga embrio tidak mati. Kalau untuk membalik telurnya, hmm. ini sehari empat kali. Oh, sehari empat kali proses pembalikannya ya. Iya, untuk detailnya, Mas. Ini kan jaringan baru, memasukkan telur baru. Iya, ini sehari untuk telur-telur baru itu dibalik berapa kali sehari? Ini tetap sama, empat kali, empat kali. Hmm sehari empat kali Harus. dan penyemprotan empat kali ya kecuali masukinnya dulu kan pernah hmm. masukinnya sebelum fertil sebelum embryonya hmm. nampak ya kalau sebelum embrionya nampak itu biasanya saya satu hari tiga kali hmm, gitu. enggak empat enggak kali balik oke okay. terus suhu Mas yang digunakan jenengan berapa ini suhu kalau suhu saya makanya 38 maksimal 38 lampu mati ya Ya, 38, 38 lampu mati. Mm Terus? 37 lampu nyala. Lampu nyala. Hmm. Ini menggunakan uh, termostat apa? Tipu Termostatnya apa? STC 1000. Oh, STC 1000. Yeah. Oh, ya, ya, ya. Okay. Tapi juga masih dibantu dengan itu ya. Uh, term yeah. termometer Kia ya. Iya. Yeah. Oh. Ini nanti yang tidak fertil Hmm. masih disutir. Hmm. terus kan mas. Uh, ini mesin tetasnya dengan membuat sendiri atau beli mas? ini dulu buat di apa namanya mengadrekan di itu. tukang. iya di tukang kayu itu. banyak ini, apa ini kayu sama triplek ya kayaknya? iya triplek sama kayu. Hmm. ini yang mati. oh yang kayak gini mati mati nah ini penampakan embrio mati teman-teman bentuknya kayak gini jadi nggak masuk ke mesin melingkar mesin. ya itu ya iya. darahnya itu melingkar tidak ada serat-serat ya, tidak ada serat otot ototnya, uh, ototnya. oke okay, hmm. itu tandanya kita singkirkan ya nah ini sekali lagi karena menggunakan mesin tetas ya harus telaten ya telaten, tapi hasilnya ya pertumbuhan atau perkembangan produksi anakan entok akan semakin cepat karena indukan ketika telurnya diambil dia akan segera menyiapkan diri untuk beterus kembali. Ini kan ada yang mau menetas. <tuh> yang mana? Ada yang mau menetas yang mm -hmm. mana? Nah ini udah mau menetas. Oh ini? Sengaluyo. Ya jadi kehangatannya lebih walaupun suhunya sama mm -hmm. tapi hangat di telurnya itu beda- beda, beda oh. sama yang baru yang kayak gini hmm. intinya yang berarti lebih kecil hmm. pasti nggak sehangat yang udah fertiletil besar hmm. berarti mulai dari memasukkan telur sampai panen itu jenengan sampai telurnya menetas itu suhunya tetap 38 maksimal Iya, tetap 38. minimal 37 ya iya. tidak ada perubahan suhu maksudnya begitu iya kalau misal mau cari aman pakainya 37 juga bisa kalau 38 harus benar-benar ke kontrol kalau misal telat balik itu bisa mati iya vertilnya nggak kuat berarti yang aman berapa mas betulnya mas Ring yang, yang aman mas maksimal berapa kalau cari aman 37 bisa maksimal iya terus matinya lampu 36 nyalanya lampu 36 36 tiga ya. 37 ya iya 37 mati 36, enam nyala, nyala. Itu jangan pernah mempraktekkan itu yang 36 37. Udah, kalau makanya yang suhu 36 derajat itu hmm. lebih lama netasnya. Oh, gitu, Pak? Iya. Terus kalau yang pakainya 37 38? Heeh, tujuh 37 38 lebih cepat tetap ada perbandingannya. Ini itu di mulai. mesin tetas berapa lama dengan Netes ini. Kalau biasanya 30 hari lebih dua hari. Kan kalau 38 biasanya kadang sekitar 30 hari udah mulai menetas. Tapi kan jangan ngambilnya sudah dierami di indukan tau? Iya, sudah dierami. Berarti di mesin tetas 30 30 hari. Berarti sekitar 35 hari. 35 hari, hari ya. 35 hari ininya sudah bisa menetas. Itu juga mulai netas. Yang mana? Itu. Rumah oh. Nanti, bentar. Ini ada lagi mesin tetas, tapi kecil-kecil nih, Mas. Iya. Saya buka ya. Eish. Ini yang mesin tetas yang kecil ini, satu kotak ini berapa kapasitas telurnya, itu Mas? Itu kapasitas 50. 50, ya? Hmm. Dulu itu buat percobaan, Pak. Iya, hmm, 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 hmm. Lampunya berapa ya? Lampunya tiga yang ini ya? Eh, tiga. Kapasitas 50, lampunya tiga. Oke. Ini ada dua petak yang kecil. Ini betul-betul penetasan sangat sederhana. Bahannya pembuatan mesinnya juga sederhana. Hanya triplek dan kayu bisa menghasilkan apa ya keuntungan dalam bisnis atau usaha ternak entok. Ini yang ini kapasitas berapa Mas yang besar ini Mas? Kalau yang ini per kotaknya ini. Ini bisa isi sekitar 300. Satu ini 300. Oh. Uh -huh. hmm. Lampunya banyak ya. Berapa itu lampunya? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 9 10 ya. 11 12 ya satu. Uh -huh. Petak ini 12, teman-teman. Jarak antara telur dan lampu berapa Mas? 15 cm ya? Iya, 15 cm. 15 cm, teman-teman. Panjangnya berapa ini Mas? Panjang ini sampai sana. Panjang sini Sampai ini panjangnya sekitar 1 meter. Lebarnya? Kalau kalau Sekarang lebarnya 80. Lebarnya 80. Iya. Oh. Mantap. Kalau tinggi ini, tinggi ini ke sini berapa? Kalau Kapan tingginya anda? itu 30. 30 ya. Iya, terus hmm. kalau dari telur sampai hmm. ini lampu? sampai lampu hmm. ini 15. 15. Oke. Okay. Mantap ventilasinya di depan ini ya modelnya ya, di ya. Depan. ini di depan ini ventilasinya kayak gini di depan Nggak, di samping juga ada tapi ya mas di samping juga ada ada misal kekurangan ventilasi kan ini pakai depannya pakainya kaca hmm. nanti ngembun oh gitu ciri-cirinya ngembun ya kalau kurang ventilasi iya. ya kan kalau misal depannya ada kacanya ini ngembun nanti hmm. terus gimana solusinya solusinya di diberi ventilasinya lebih banyak lebih banyak lagi. lagi. Ini besar-besar ventilasinya. Biar, biar maksimal. Soalnya Karena kan. jumlahnya banyak ya. Soalnya dulu kan depan nggak diberi ventilasi. Hmm. Terus setiap itu DOD menetas, hmm. dari mata itu keluar apa kayak air lengket itu. Hmm. 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 Jadi malah banyak yang nggak sehat. Akhirnya terus lubang ventilasinya di gede-gede ini ya. Iya. Besar ini. Ini malah ada tiga lubang ini. Enam kalau, kalau ya enam. Gak? Kalau telur ya telur enam. Telurnya, telurnya. Mm -hmm. Nah. Mas Yusuf setelah telurnya itu menetas, Mas, yeah. ada perlakuan khusus tidak terhadap mesin tetasnya? Mungkin dicuci atau disemprot desinfektan atau apa, Mas? Iya, yeah, nanti kalau udah tuntas menetas, mm -hmm. ini pasti tak bersihin. Mm -hmm. Ini apa alas buat telurnya tak mm -hmm. cuci, mm -hmm. terus tak semprot? pakai okay semprotnya cuma pakai baik oh pakai baik terus nunggu kering lagi terus baru bisa masukin lagi kalau kotaknya nggak dicuci ya yang dicuci hanya raknya aja iya kotaknya yang ini yang dalam nggak dicuci Kalo dicuci disemprot nggak tapi mas kotak kotaknya mas kotak dalamnya mas Enggak. Ya, tetap, tak clean, tak? iya tetap semprot baik iya jadi raknya dicuci pakai baik terus eh, uh, dalamnya ruangannya juga disemprot pakai baik itu, ya soalnya kalau mesin tetasnya kotor nanti mengganggu mengganggu di penetasan embrio ya, ya embryonya kena penyakit ya itu yang kemudian menyebabkan uh, anu mas apa anakan atau dod-nya itu kena penyakit iya. lemah dan lain lain karena memang kondisi mesinnya itu enggak steril gitu tapi sepanjang mesin tetasnya itu steril setelah pasca produksi itu dibersihkan, tidak ada lendir, sisa-sisa lendir, bulu, cangkang itu ya. Saya kira untuk hasil anakan entok yang dihasilkan dari mesin tetas bisa tetap sehat. Gitu. Ini ini yang Wah, itu baru menetas tadi baru pagi. tadi pagi ini. Yang lainnya masih belum menyusul. Paling... Tingkat anu Mas, keberhasilan mesin tetas punya jenengan ini berapa persen, Mas? Biasanya kan kalau masukin sekitar mm -hmm. satu plong ini kan 300, mm -hmm. Ini yang tidak menetas paling sekitar sekitar 15an ekor. 15, belas mm -hmm. uh, Tapi itu be. udah, udah disutir Oh, yang, sudah disortir, mm -hmm. ya. Jadi yang masuk yang benar-benar udah fertile. Oh, okay. Ya bagus Mas, Mas dari 300 yang tidak nuntas hanya 15 iya. tapi kalau dihitung dari yang ngambil dari indukan mm -hmm. yang enggak fertil tetap banyak mm -hmm. soalnya kadang kan di indukan apa namanya rebutan itu sama temennya rebutan oh, rebutan, tempat. petarangan ya mm Heeh. -hmm. rebutan tempat ini enggak pengen nambah lagi mesin tetesnya mas cukup ini untuk menetaskan indukan 100 ekor ini Insya Allah masih cukup. Masih cukup ya? Iya. Besok kalau indukannya nambah lagi, ini insya Allah mesinnya mau nambah. Mm -mm. Masih istiqomah rambonan ya, Mas? Masih. Ini yang kemarin tidak percaya dengan hasil <laughs> produksi DOD anak-anak ini, ya kayak gini nih, seminggu itu bisa menghasilkan 150 telur ya, Mas? Iya. 150 telur sampai 200 per minggu. Ya, taruhlah seminggu 100 saja berarti sebu sebulan sudah 400. Ya, kalau sampai 200 per, per, minggu ya berarti berapa itu? 800. Iya. Hampir 800. Satu bulan. Ya, kalau netesnya 700 kalikan aja berapa harganya anakannya, Mas? 20. 20 kali 7, wah, duit tak, Mas. <laughs> dua puluh kali tujuh empat belas, lengketan empuk ya mas. Iya kalau menghitung, <laughs> kalau menghitungnya empuk. Tapi hasilnya real tuh mas. Real, real ya. Iya. Jadi kan dulu pernah bilang di konten yang saya dulu kan sebulan kira-kira hasil bersih tujuh juta ya. Iya hasil bersih. Hasil Soalnya bersih. kan itu real beri. ya, Enggak nggak hoax ya? Itu real. Dikira saya ngomong yang... <laughs> bohong mas, soal. Apalagi ini indukannya ditambah lagi. Iya ini sekarang nambah lagi. Nambah lagi ya. Kalau dulu sekitar berapa? 90-an ya mas? Kalau dulu itu. Waktu saya kesini itu loh. Itu indukan betina 70. Oh 70 sama hmm. indukan jantannya ya berarti Pecanta. ya. Total 90-an ya. Iya. Sekarang indukan betinanya berapa? Hampir. Sekarang hampir 100. Hampir 100. Iya. Lumayan. total pesanan yang masuk ke jenengan mas sebulan berapa mas kalau di bulan kemarin itu ada sekitar 1.500an Anak DOD, an DOD ya. anak-anak ya itu belum anu ya belum terpenuhi ya mas belum sampai sekarang belum terpenuhi hmm. nanti kalau misal DOD-nya udah ready lagi langsung tak kabarin oh jadi Soalnya kan nyimpen di nomor WA nanti. Nomor WA ini. ya. Oke. Ini yang balik telurnya jenengan atau Bapak Ibu juga ikut balik? Ini cuman saya. Cuman jenengan. Iya. Berarti orang rumah itu enggak ngeluh ya? Iya, soalnya nanti kalau misal baliknya salah kan malah gagal. Ngetasnya nanti gagal. Atau Betul. nyemprotnya kebasahan juga kurang bagus. Hmm. Kalau baliknya itu gimana? dengan usap atau satu-satu dibalikin mas? Ini satu-satu. Contoh so, contohnya baliknya. gimana baliknya itu? Contoh baliknya kayak gini. Hmm. Nah ini posisi huruf harus berada di bawah kayak Oh gini. gitu ya? ya. Yang nah. tadinya ada tandanya, tandanya kemudian ya, di terus bawah yang... ya? Iya ke bawah kayak gini. Oh iya iya iya. Oke cukup mas, sudah. Hmm. Nah kayak gitu ya. Hmm. Ya telaten ya. Iya harus satu-satu ya. Ada tuh yang sistemnya diusap gini, mas. Seret, seret, gitu. Iya, itu sebenarnya bisa kayak bisa, gitu, ya? tapi kan kurang yakin ya. Uh, tidak kemungkinan bisa nggak maksimal. Nggak maksimal mm -hmm. ya. Kalau satu-satu kan kita bisa memastikan bahwa semua sudah terbalik gitu ya. Iya. Oke. Gitu teman-teman, ini review mesin tetas milik Mas Yusuf Silakan teman-teman yang punya pengalaman menetaskan telur entok bisa berbagi di kolom komentar. Kalau yang mau tanya-tanya bisa langsung menghubungi nomor Mas Yusuf, boleh dimasukkan lagi nomornya. Boleh. Silakan. Boleh. tiba timbang aku yang jawabi, kesel Mas, sampean wae yang jawab. Okay. Yang mau tanya-tanya soal penetasan telur entok bisa nanti nomor HP-nya disebutkan Mas, berapa nomornya Mas? Nomor, Mas? 0858 hmm -hmm. 0341 hmm. 1073 oke itu nomor WA ya iya nomor WA saya iya siap terima kasih Mas Yusuf iya sama-sama ya sama. oke sampai jumpa di video berikutnya teman-teman